Pemirsa, satu bulan jelang peringatan detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2024 mendatang, sebanyak 76 siswa calon pasukan pengibar bendera pusaka resmi menjalani pelatihan di Cibubur, Jakarta Timur. Setelah menjalani latihan di Jakarta, nantinya mereka melanjutkan latihan di IKN Kalimantan Timur. Kedatangan 76 calon paskibraka di Taman Wiladatika Cibubur disambut dengan tradisi tantingan atau upacara menerima calon paskibraka. Upacara tantingan dipimpin Yohanes Adiyaksa, calon paskibraka asal Jawa Barat. Upacara yang diikuti seluruh peserta dari seluruh provinsi di tanah air itu berlangsung kusuk sebagai tanda penetapan dan keteguhan hati agar calon paskibraka yakin untuk mengikuti diklat. Sebanyak 38 orang putra dan 38 orang putri akan menjalani pelatihan dan pendidikan hingga 8 Agustus di Cibubur. Selanjutnya pelantikan akan berpindah ke lapangan IKN Kalimantan Timur. Jadi pelatihan dilaksanakan sebagian di Jakarta, setelah itu kami pindah ke lokasi Ibu Kota Nusantara untuk melaksanakan gladi-gladi di sana. Ya, lapangan sudah siap, kami kemarin ngecek untuk hunian juga sudah siap, ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai perkiraan. Ya, tidak jauh berbeda, hanya nanti mimbar kehormatannya yang sedikit berbeda. Ya, kalau layoutnya tidak jauh berbeda. Saya tambahkan sedikit, nanti berangkat dari Jakarta, berapa mereka ke anak? 10. Tanggal 10. Selesai mengikuti tradisi tantingan, para peserta diklat selanjutnya memasuki Desa Bahagia, lokasi mereka bakal menjalani latihan. Dua calon paskibraka Muhammad Yusran dari Aceh dan Brigita dari Papua Tengah memotong pita dan sekaligus memimpin peserta lainnya memasuki Desa Bahagia. Tim Liputan iNews melaporkan.